Sahur. Ngantuk ya? Wah. Habis makan kita tidur lagi. Enggak salah ya? Gimana hari ini? Halo teman-teman, datang lagi channel Santi di China. Malam ini aku masak yang enak-enak teman-teman. Karena apa? Karena suami dan adik aku membantu aku mempromokan masakan Indonesia. Jadinya biar mereka gak malas-malasan membantu aku, jadi aku akan menyiapin makanan yang enak malam ini buat dia. Ini makanan ini buat sahur sebenarnya teman-teman. Nanti sahur kita tinggal menghangatkan aja lagi ya. Ikutin aku masak yuk. Pertama aku mau bikin sop teman-teman. Ini tetelan ya, nggak ada daging di rumah aku. Jadi sop tetelan aku kasih mereka makan. Jahe, daun bawang, bahan-bahan buat sop teman-teman udah aku potong-potong. Dan yang kedua adalah tempe dan pete. Ini namanya sultan kalau di China teman-teman. Sekarang kita potong dia ya. Sekarang kita memblender bumbu buat goreng tempe. Aku nggak ada tomat gede teman-teman, jadi tomat cherry adanya di rumah aku dikit. Tomat, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Kita kasih minyak ya. Oke, kita goreng tempe dulu ya. Kita pakai celemek dulu teman-teman biar bajunya nggak kotor kena minyak nanti kan. Nih, goreng tempe sama pete itu teman-teman kenapa aku bilang sultan punya ya? Ya karena susah didapatin di China ini, apalagi pete. Pakai petenya dikit aja, jangan banyak-banyak. Garam, gula, dan penyedap ya. Selagi malam boleh diicipin ya. Oke. Okay.
Halo. Nah, sekarang kita bikin sumur ceker ya, teman-teman. Potongin kukunya dulu, teman-teman, biar cantik ya. Takutnya semur ceker aku kurang, teman-teman. Jadi tambah telur sedikit nih. Udah teman-teman, kita bikin semur ya bumbunya. Bawang putih merah, bawang putih, jahe satu luas, dan kemiri. Kita masukin semuanya ya. Ini buah pala, ketumbar dan merica masuk ke dalam. Tumis ya. Serai, daun salam, laos. Kasih air. Garam dan penyedap. Ini gula dari Indonesia ini, teman-teman, gula aren. Kita kasih 2 sendok makan ya. Oke. Cekernya langsung dimasuk biar berasa nanti bumbunya ke dalam ceker, teman-teman. Kasih 2 sendok kecap manis ya. Kita tunggu dia mengering atau menyusut kuahnya. Penyedap, gula, garam, merica, bunga lawang, kayu manis, kapulaga, dan cengkeh ya. Kita masak sedikit lagi biar kentangnya matang, teman-teman. Oke lah. Aku ada tahu sedikit, teman-teman. Masuk aja ke dalam ya. Oke teman-teman, cukup begini aja ya. Nanti sahur nanti kita panasin lagi dia. Karena aku sahur sekarang malam ini jam 3.37, teman-teman. Jadi sekarang baru jam 22.41. Jadi aku mau istirahat dulu. Nanti malam kita ketemu ya, atau sahur. Bye-bye.
Sayang. Alin. Pope. Cile-cile. Sufan ah, sahur. Cile-cile ah. Mama cile titi. Cile ah. Anci. Anci. Sayang. Oh, cile-cile. Sahur. Sahur. Ngantuk ya? Wah. Habis makan kita tidur lagi. Enggak salah ya? Gimana hari ini? Waduh. Mari saya. Anak mama ini ya. Baca doa. Ah. Ayo, kita paruh doa, kita makan ya. Baca dulu. Ya. Wah, hari ini... Hari ini, teman-teman, kami makan makanan sultan karena ada tempe dan tete. Udah lah, kok makan. Makan, sayang ya. Ini suka saya teman-teman. Jadi saya masa nih. Lagi flu kali ya, ha? Flu. Oh. Panas juga ada. Cepat makan sop biar enggak sakit. Wah. Setiap kali makan sop ya, pasti ingat waktu dulunya. Waktu ya, teman-teman ya. Di sini saya ya. Masih seorang koki ya. Koki. Ya masihnya satu koki ini ya. Saya masih kan masih satu koki. Gara-gara kamu ngomong ya, aku hampir jatuh. Tuh, sip lah, sampai. Saya jangan aja. Wah. Petai. Ada petai. Biar besok kerjanya kuat, baunya wangi ke orang. Benar nggak teman-teman? Satu. Wah, cepat apa? Macam apa? Okey. Kui dan cuy, mungkin punya, tidak ada tenaga kau. Tunggu. Sudah. Enak nggak sayang? Cepat makan, cepat tidur. Tofu. Tahu tempe hari ini masakannya. Ayo mari sarapan. Udah pagi ya. Ayo teman-teman, kita sahur ya. Kayak ginilah kami di channel teman-teman. Sahur. Udah berapa hari ini ya, aku masakannya di rumah Chinese teman-teman. Ini udah sejak kita promo sampai sekarang ya. Udah berapa hari ini ya, ini pertama kali kita makan masakan Indonesia lagi. Biasanya kita makan pakai masakan Chinese apa berbukanya. Karena siangnya kita kan gak bisa makan ya, orang lain yang makan gitu. Gimana hari ini makan apa? Banyak dikit makannya? Kalau masakan Indonesia di rumah saya ya pasti enak. Nah, semuanya bisa makan. Tapi keluar ya kita harus promo dulu. Musim ada suap ini sekali, dua kali, setiap kali ya diwasa di kaminya. Dulu ya,
kami yang enggak promo nih makan di Indonesia ya. Kalau lain ya. Takutnya malu teman-teman tahu enggak? Enggak. Takutnya dicimi sama orang ya, tipuan lah kita enggak. Itu yang paling takut. Takutnya dimaluin diri. Terakhir yang beberapa hari ini ya, kita sedikit-sedikit coba mereka ya. Lihat mereka sedikit-sedikit makan ya. Hati senang. Rasa mereka bisa terima teman-teman. Bisa menerima makanan yang kita bagikan ya. Menurut kami itu anugerah yang bagus buat kami, yang baik buat kami teman-teman. Karena dari dulunya aku takut ngasih makanan Indonesia itu ke orang-orang sini. Takut. Mereka sebelah tangan, sebelah mata gitu. Coba. Takutnya orang di sini memandang makanan yang aku bagikan teman-teman takut memandang sebelah mata. Makanya enggak dibagi-bagikan. Tapi karenanya kita udah bulat mau bikin restoran ya, mau gak mau kita harus membagikan dulu biar mereka icip gimana reaksi mereka gitu. Jadinya baru tahu kita gimana nanti bikin restorannya kan, benar gak Bang? Benar. Jadinya sekarang kita udah 4 hari ini kita promo terus. Tapi alhamdulillah mereka gak ada yang kita pikir, seperti yang kita pikirkan gitu. Bagus tangkapan mereka makanan Indonesia di sini. Jadi dari situ aku mulai semakin berani gitu, semakin berani memasak dan mempromosikan makanan yang aku masak buat mereka makan. Sama. Habis ya. Loh, kok kasih aku dikit. Habis ya, cuma segitu ya. Kita nih masih belum ada pengalaman teman-teman. Kadang-kadang ya cepat ke sana, kadang-kadang lama ke sana. Ini hari ini siang tadi hujan teman-teman. Jadi kita nggak bisa promo ya maksudnya. Hari kemarin. Oh, salah lagi. Ini hari ini kemarin hari hujan teman-teman. Jadi kami nggak bisa promo. Oh, kalau pokoknya kalau hujan bye-bye. Ya pasti kita nggak bisa promo di sini. Bye, wassalam, bye bye. Bye bye sayang. So, coba. Tadinya kita mau nekat hujan-hujan itu promo, tapi nggak ada orang, jadi kita balik lagi. Tadinya pagi ini ya, jadi sore nih kita keluar lagi ini. Kalau nggak hujan kita keluar lagi teman-teman. Kita seharusnya mau apa dan sebutkan ya kerja kita ya. Promo nih makanan Indonesia ya. Yang biar mereka si penderitanya. Apa tampela, nah, petela, itu mana yang pernah makan teman-teman? Kalau petel jangan dipromoin, mahal, nggak marah mereka nanti melihat harga. Nanti kan semua item makanan ya, saya keluarin ya. Satu persatu makanan akan aku keluarin, yang bisa aku masak ya, akan aku promoin di sini. Mereka suka, pokoknya kita lihat aja di video setiap hari gitu. Jadinya, teman-teman. Bingung kami yuk, kita suka semangat ya. Kami kerja yuk, bah. Kalau video kami bermanfaat, bantu kami di like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Dan di support kaminya gitu. Biar kami semakin semangat. Coba tangan-tangan. Ya. Yaudah teman-teman, cukup nyampe di sini video hari ini. Dan assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Jangan bolong-bolong ya, puasanya semangat.